guys, welcome back with Maria. Sekarang udah jam 11, lewat hampir jam 12. Aduh, lupa gue minyak-minyak ya. Abis di depan soalnya belum gue cuci muka. Oke, okay, gue udah ngantuk sebenarnya. Tapi besok kan ada pesanan donat. Temen gue pesan donat. Jadi gue harus bikin donat, bantuin mak gue. Itu bukan pesanan gue, pesanan mak gue donat. Oke, okay. Mari kita lihat bahan-bahannya apa aja ya. Oke, okay, guys. Ada kentang. Kelihatan gak sih kentang? Udah ditumbuk-tumbuk. Terus temen gue juga isi requestnya isinya coklat donatnya. Terus keju. Terus kita siapin juga vernipan. Habis itu tepung terigu 2 kilo. Tepung terigu 2 kilo. Terus kita siapin ini apa sih? Ini garam. Terus ini gula. Terus menteganya mana, Mak? Ini mentega. Ini menteganya juga. Tada. Aduh, maaf. Habis itu sediain gelas buat air untuk dicampurkan ke donat. Telurnya mana, Mak? Ambil lah. Tolongin. Terus habis itu gue potong kejunya dulu, mak gue yang ngadonin. Terus susunya no, di atas tolong. Oke, ini susunya udah diambil. Oke, habis itu bentar ya, kita rapikan dulu biar nggak berantakan, biar kerjanya enak. Ini kata mak gue, tepungnya 1 kilo, kentangnya 1 biji ya, bukan 1 kilo, 1 biji kentangnya. Terus kita jangan tongkang, kerak lagi keju, potong keju. Aduh, kejunya susah banget potong. Apa lagi? Panikannya berapa, 1 kilo? Thank you.
Berapa sendok? Sendok teh makan. Sendok teh. Setengah sendok teh. Garamnya. Terus keju gua kagak selesai. Terus menteganya. Mana menteganya? Nah, menteganya 1 on karena enggak punya timbangannya, kita kira-kira aja ya. Telur. Telur. Putihnya? Putihnya tanggal 1. Ya. Yang satu kuning, yang satu semuanya dituang. Oke, dituang aja dulu. Tuang semuanya. Gue juga baru belajar kuali kuning, kuali kuning, kuali putih telur ya. Rata-rataan. Gak bisa buru-buru nanti keluar semua. Harus pelan-pelan. Alon-alon. Simpak kontak. Aja. Terus mari kita naik. Aduh sabar. Kita cemplungin kuningnya. Terus nanti ya kita singkirin. Ada tisu nggak sih? Cari tisu. Ah, mana tisunya? Di atas lemari. Terus air. Mana air ini? Itu gelas tadi. Air. Air ini tadi motor punya. Aqua botol. Hah? Aqua botol. Mana ya? Tadi itu isi punya. Ini emergency, panik, panik, gue panik. Airnya nggak tahu kemana air. Air. Mana sih? Ini tadi itu udah isi tuh mana? Isi botol yang gede. Efek. Udah mau jam 12, ngantuk. Air nggak tahu tahu mana. Panik. Walah masih di dapur airnya. Ya udah, sana ambil. Nah, kita ke dapur dulu ya, guys. Ambil air. Sekalian taruh putih telurnya. Oke. Mari kita taruh lagi. Bikin donat. Oke, guys. Oke. Okay. Kita
balik lagi. Berapa mili sih? 200 ya? 11 mili. Oh ini, ya pokoknya segel si kecil ini pokoknya. Gue gak tau berapa mili lah. Gak punya timbangan, gak punya literan. Bingung kan lo, bikin, orang bikin kue gak punya semuanya. Penuh? Pokoknya satu gelas. Iya, tuang. Ini tuang lo guys, tuang semua lo guys. Sediain lagi satu. Oke, kita pakai acara adon nama. Lihat tuh, orang di mana mana pakai mesin ya. Kita masih pakai tangan. Lebih enak kue. Udah selesai kan buat satu donat tuh. Pagi ya. Udah selesai, udah gue sediain. Masa gue gak boleh minum mama? Gimana sih, kayak airnya taruh aja deh. Lagi? Udah malam ini. Ada anjing ini ya? Ya tahu gak. Ini kan berisik. Untung belum ada tetangga. Ini lagi potong keju. Ya, ini lagi potong keju kecil-kecil. Orangnya request keju plus coklat. Untung Snow juga masuk, untung jangan gue mau copot tadi ngeluarin dia. Ngeliat si yang pulang tadi lagi kepal. Iya. Oke guys, kejunya sih terserah kalian mau potong kayak gimana. Kalau gue sih karena gue suka kecil-kecil, isinya lebih banyak. Masnya pelanggan, kalian bisa potong gede, potong kecil, potong dadu-dadu gede-gede juga nggak apa-apa. Ini pakai kentang, jadi airnya yang cukup. Tuh katanya kalau pakai kentang airnya nggak boleh banyak banyak guys, airnya sedikit, lebih dikit daripada air biasa. Bikin donat biasa ya? Donat biasa ya. Oh, donat biasa itu gelas. Ini hampir 2 gelas, Mak. Donat biasa 2 gelas lebih. Oh, 2 gelas lebih. Hmm. Aku lo nggak pernah bikin. Semoga kejunya cukup ya. Buat 2 kilo. Selai? Ada juga. Selai. Ini mau dicampur coy, keju sama coklat. Dia nggak mau keju-keju coklat-coklat. Oh, mau dicampur. Si Sasa mintanya banyak banget. Gak apa-apa lah, namanya juga pelanggan. Pelanggan itu? Baca. Mau ih, udah malam. Isinya bisa banyak, bisa cukup buat kira-kira kita kecil-kecilin ya, kecil-kecilin.
juga jarang-jarang loh ada yang ngasih donat buat pesta. Bukan pesta sih, ulang tahun. Ulang tahun temen gue. Dan ini gue beli tadi siang di pasar jam 2. Nanti gue kasih lihat videonya jam 2 tuh pasar aja tuh. Mungkin karena corona jadi masih full, pas masih full belanjanya, belum ada yang tutup jam 2. Ini kalau anak harus nyatakan jawabnya dulu. Iya, tadi ke pasar tumben loh, masih banyak orang. Biasanya jam jam 2 kan kita datang udah habis semua. Cukup ya, maaf ya, cukup ya. Wah, tak lagi jadi tu adonannya. Saya lebih cepat aku mesinnya. Mesinnya mahal. Iya iyalah, orang cuma orderan cuma dikit doang. Gak boleh ya. Kalau ini bukan maling ya, ada gonggong. Ini kan ada anjing lain. Tuh, gonggong gak jelas. Habisin suara doang. Mau ii. Oke guys, pasti banget banget ya, pasti banget tunggu lah. Wah, silauk. Silauk nggak ya? Enggak ya, nggak silauk ya. Silauk men. Nah, oke. Karena adonannya masih belum nggak lama juga sih, lagi juga selesai. Udah kan masih selesai. Biasanya gue yang lanjut adonannya. Cuma kalau udah males gue harus ngirim, badan gue udah capek, badan gue udah habis juga. Jadi gue ya ngadung, capek. Udah selesai gak? Wah, terus gue lupa bawa tempat buat coklat.
gimana mak? Yuka bawa cuma coklat. Itu WC jangan dilihatin ya, malu WC-nya. Nah, gini aja ya. Apanya? Malah di kelas dulu di singkir ya. Kenapa? Melewat? Geser, melewat. Ntar dulu, sabar. Kejunya ntar lagi selesai. Baru boleh lewat. Oke. Tada! Keju tuh jadi. Potong kecil-kecil. Ini doang sih yang bisa gue bikin. Sabar. Oh, cuci tangan di sana. Bagus. Minta cari duit tuh setengah mati ya. Tapi pakainya cepet banget. Oke. Kalau kalian nanya di sini jualan makanan laku enggak? Enggak tahu. Kalau makanannya enak, murah, banyak porsinya, mungkin laku. Tapi kalau jualnya mahal di sini kurang minat, udah mahal enggak enak lagi. Boro-boro ada mau beli. Datang. Terus kalau di sini udah banyak yang jualan bakso ya, jangan jualan bakso lagi. Bulat lama-lama gue. Mie ayam juga nggak ada yang enak di sini. Ada sih bakmi Demaja itu lumayan 12.000 lagi. Nos. Ya, daripada bakmi Maja. Gak enak nih ya, lembek. Aku udah pernah makan, gak enak. Murah sih, cuma 8.000 ya. Tapi Jakarta juga ya, waktu enak. Gue makan di Jakarta enak. Cuma sampai sini tak bisa dimakan ayamnya. Lebih parah daripada mie ayam abang-abang yang gak enak. Lembek sekali di sini. Oke. Kita sikirin dulu. Kita beresin dulu. Oke. Mau lihat adonannya. Nah, adonannya lah. Nah. Ini tinggal tunggu mekar aja adonannya. Ambil talam. Ambil apa? Ambil talam. Talam tambahan. Bentar. Ini dipinggirin dulu, tapi kesepak, gak lucu. Kesepak, tumpah. Kok pada emosi semua, kan udah malam. Bentar. Ke dapur lah, kamu ambil talen. Kenapa Nowi? Ah, udah gak ada juga anjingnya. Kita beresin, kita buangin, kita ambil sampahnya dulu. Kita buang sampahnya. Oke. Mari kita ambil. Oh, muka gue minyak banget ya. Mari kita ambil talam. Kita tutup lagi ovennya. Ini bukan talam. Iya lupa tempat buat keju gue.
4 keju, 4 pun coklat. Kita udah keluar. Di situ.